Halo dulur-dulur, balik lagi sama dosen Anyar. Semua orang pasti ingin buat rekor mereka sendiri kan guys? Ya, misalnya makan bata atau kerikil kan? Atau enggak dapat memecahkan rekor dari orang sebelumnya. Nah, kali ini kita kasih lihat kalian 5 rekor dunia paling aneh dan nyeleneh, part 2. Nah, sebelum dibahas, aku ingetin lagi ya kawan. Jangan lupa diklik subscribe supaya enggak ketinggalan berita lainnya. Pecahkan kenari. Saking gilanya manusia ingin pecahkan rekor, biji kenari pun jadi sasaran. Ia bernama Navin dan seorang warga negara India. Ia berhasil memecahkan 217 biji kenari dalam 1 menit loh. Kalau orang biasa, pasti yang pecah kepalanya tuh. Patahkan pisang. Pisang merupakan buah-buahan yang sangat lembut kan guys? Begitu juga kulitnya. Dan akhirnya pisang menjadi sasaran orang Swedia untuk membuat rekor baru. Ia berhasil mematahkan 270 pisang dalam 1 menit. Mau nyoba di rumah nggak? Just look at him go. Have you ever seen someone make light work of yellow fruit? He's snapping them cleanly in two. Snap! The audience are going bananas. What a fruit frenzy! We're nearly there! 3, 2, 1! Stop the clock! Kucing. Kalau yang satu ini dipecahkan oleh binatang, yaitu seekor kucing milik Tracy Westwood. Kalian pernah nggak mengelus-ngelus kucing hingga mengeluarkan getaran-getaran di tubuhnya? Nah, hal itulah yang dipecahkan. Pada kucing biasa, getaran tersebut rata-rata hanya 25 desibel. Tapi kucing ini mampu mencapai 67 desibel loh. Keras banget ya guys. Pakaian basah. Menggunakan pakaian basah merupakan perkara yang sulit kan guys? Ya, ternyata ada juga loh orang yang memecahkan rekor tersebut. Ia berhasil memakai 7 pakaian basah dalam 1 menit. Benda melekat. Pria bernama Jamie Caton mampu merekatkan barang apapun ke tubuhnya. Ilmuwan meyakini jika itu disebabkan oleh suhu tubuh pria itu sendiri yang melebihi 37,8 derajat Celcius. Karena hal itu, mungkin kulitnya akan menghisap benda-benda yang ditempelkan. Akhirnya, ia ditulis di buku rekor dunia. Ia pun dapat menuangkan minuman ke gelas dari kepala loh. Ya udah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini. Oke, bunrek.